Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil wahhab al-mu'ti bighairi hisab. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil awwab wa ala alihi wa sahbihi wal ahbab salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil ma'ab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رضي الله عنكم. الباب التاسع عشر باب yang ke-19 في بيان الخشوع في الصلاة mengenai keterangan khusyuk di dalam salat. Sebelum beliau menjelaskan tentang makna khusyuk di dalam salat, terlebih dahulu menyebutkan sebuah khabar atau riwayat. Disebutkan ja'a fil khabar, telah datang di dalam khabar atau riwayat, anna Jibril alaihi salam, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam jaa yauman, datang pada suatu hari, ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kuntu ra'aitu malakan fis samai ala sarir, aku pernah melihat ada satu malaikat di langit, ala sarir, dia duduk di atas dipan, wa haulahu sab'una alfa malakin sufufan yakhdumuna, dan di sekelilingnya, kata malaikat Jibril, ada 70 ribu malaikat sufufan yang berbaris. Yakhdumunahu, 70 ribu malaikat ini berkhidmat kepada satu malaikat tadi. Artinya melayaninya, menjadi pelayan baginya. Berarti ini malaikat hebat. Wa kullu nafasin yatanaffasu dzalikal malaku yakhluqullahu min nafasihi malakan, dan setiap hembusan nafas yang dihembuskan oleh malaikat itu, yakhluqullahu min nafasihi malakan, Allah ciptakan dari nafasnya itu satu malaikat. Hebat malaikat ini, mulia sekali. Di sekelilingnya ada 70 ribu malaikat melayaninya, menjadi pembantunya. Kemudian di antara keistimewaan malaikat ini, setiap menghembuskan nafas, maka nafasnya itu keluar dan jadi malaikat. Aku melihat dia, kata malaikat Jibril, duduk di atas dipan. Wal'ana, dan sekarang, ra'aitu dhalikal malaka ala jabali qaf mungkasiral janahi wa huwa yabki, dan sekarang aku melihat malaikat itu berada di atas gunung Qaf. Gunung Qaf ini
sering dibicarakan oleh para awliya, tapi tempatnya bukan di alam dunia. Kan alam banyak, ada alam sufli, ada alam ulawi, ada alam malakut. Nah ini Jabal Qaf tidak ada di alam dunia ini, mungkin ada di alam malakut. Aku melihat malaikat itu ada di Jabal Qaf, munkasiral janah, dalam keadaan patah sayapnya, wahwa yabki, dan dia menangis. Dulu aku lihat malaikat ini sangat dihormati, tapi kali ini kasihan, kata Jibril. Saya lihat dia ada di atas Jabal Qaf, sayapnya patah lagi, nangis lagi. Falamma ra'ani, maka ketika malaikat tersebut melihat saya, kata Jibril, qala li, malaikat itu berkata kepada saya, Jibril bercerita, kata malaikat tersebut, atashfa'uli, maukah engkau memberi syafaat untuk saya, wahai Jibril? Maukah engkau menolong saya, wahai Jibril? Semua malaikat tahu bahwa Jibril ini adalah malaikat yang termulia, presidennya semua malaikat-malaikat yang ada. Malaikat ini sebelumnya mulia, tapi Jibril jauh lebih mulia daripadanya. Sehingga malaikat yang mulia itu, yang sekarang sayapnya patah, menangis, bicara kepada malaikat Jibril, atashfa'uli, maukah engkau memberi syafaat untuk saya, memberikan pertolongan kepada saya? Qultu, maka aku kata, kata Jibril, ma jurmuka, apa dosamu? Maksudnya apa kesalahanmu? Ya, ada jirmun, ada jurmun. Kalau jirmun artinya adalah benda atau sosok, tapi kalau jurmun itu artinya dosa. Sedikit bahasa Arab ini salah mengharakati, maka salah pula arti dan maknanya. Tulisannya sama, jim, ra, dan mim, tapi harakatnya yang beda. Jurmun dan jirmun. Kalau jirmun itu benda, sosok, tapi kalau jurmun itu dosa atau kesalahan. Makanya ada di dalam sebuah perkataan, al-lisanu saghirun jurmuhu kabirun, saghirun jirmuhu kabirun jurmuhu. Lidah itu kecil bentuknya, tapi besar dosanya. Ya, bahaya itu lidah. Nah ini jurmuka, apa kesalahanmu, kata Jibril kepada malaikat tadi. Qala, malaikat itu bercerita, kuntu ala sariri lailatul mi'raj, dulu aku ada di atas divan di malam lailatul mi'raj, di malam mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di atas divan seperti biasa, dihormati oleh malaikat-malaikat lainnya. Mereka ada di sekelilingku, seperti pembantu bagiku. Famarra bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lalu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapanku. Fama qumtu lahu. Lalu aku tidak mau berdiri untuk menghormatinya. Fa'aqabani Allahu bihadhil 'uqubah, maka Allah pun menghukumku dengan hukuman ini. Akhirnya aku tidak lagi dimuliakan, dan tempatku sekarang tidak ada di divan kemuliaan itu. Sekarang justru aku malah diturunkan ke Gunung Qaf, dan sayapku menjadi patah. Karena apa? Karena aku tidak menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di malam Mi'raj sedang melewatiku. Ketika menembus langit, aku duduk di atas divan tidak mau berdiri menghormatinya. Allah pun menghukum saya seperti ini. Subhanallah. Malaikat ini, apalagi manusia yang bukan malaikat. Akhirnya apa? Waja'alani fi hadzal makani kama tara, maka Allah pun menempatkanku di tempat ini sebagaimana yang kamu lihat saat ini, wahai Jibril.
Qala Jibril melanjutkan ceritanya. Fatadarra'tu ilallah, maka aku pun berdoa kepada Allah. Fashuffi'tu lahu, lalu aku diberikan Allah izin untuk memberi syafaat kepadanya. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala pun berkata kepada saya, Ya Jibrilu, wahai Jibril, qul lahu, katakan kepada malaikat itu, kalau dia mau dimaafkan kesalahannya, suruh hatta yusalliya ala Muhammad, untuk sehingga ia bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla dzalika al-malaku 'alaika. Lalu kata Jibril, malaikat itu pun bersolawat atasmu wahai Muhammad. Kan Nabi, kan Jibril bercerita kepada Nabi, dia pun bersolawat kepadamu. Fa'afallahu anhu, lalu Allah memaafkan kesalahannya. Wa annabtu janahaihi, dan aku pun menggantikan kedua sayapnya dengan sayap yang baru, sehingga ia kembali menjadi mulia dan bisa terbang lagi. Berkat apa? Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tidak gila hormat, beliau tidak ingin dihormati, tetapi Allah Ta'ala yang ingin agar Nabi dihormati. Makanya kalau kita mencela Nabi, mencaci Nabi, ya Nabinya biasa-biasa saja. Beliau tidak marah karena hati beliau bersih, tapi Allah Ta'ala yang marah. Nabi tidak ingin dihormati, bahkan Nabi pernah berkata kepada para sahabat, jika saya lewat jangan ada yang berdiri. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ketika Nabi mengatakan itu di hadapan para sahabat, maka para sahabat enggak ada yang berani berdiri. Suatu saat Nabi datang dengan wajahnya yang penuh dengan nur, dengan wibawanya. Kemudian ada seorang sahabat yang tidak sanggup untuk menahan diri, lalu dia pun berdiri. Sahabat yang lain melotot memandanginya. Bukankah Nabi melarang untuk berdiri? Dia malah berdiri. Sahabat itu namanya Hasan bin Thabit, seorang penyair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak dapat menguasai dirinya dan menahannya, sehingga spontan Hasan bin Thabit berdiri. Lalu beliau mengatakan, Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul furudi ma hu mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa lubbun yara hadzal jamala wa la yadhumu. Apa kata beliau? Qiyami lil azizi alayya fardun, aku berdiri untuk orang mulia ini kewajiban bagi saya. Wa tarkul furud ma hu mustaqimu, meninggalkan yang wajib itu bukanlah sesuatu yang lurus, artinya bukan sesuatu yang wajar. Ajib tu liman lahu aqlun wa lubbun yara hadzal jamala wa la yagumu. Aku heran bagi orang yang punya akal pemikiran yang sehat, melihat keindahan ini, melihat keelokan ini, lalu tidak berdiri. Itu tidak seyogianya, tidak sepatutnya seperti itu. Akhirnya barulah para sahabat sadar, dan Nabi pun tersenyum, tidak memarahinya. Begitu, kadang kita tidak mau berdiri, ya, tapi kadang bawaan jiwa, panggilan jiwa yang membuat kita berdiri untuk menghormati orang-orang mulia, sebagaimana Hasan bin Thabit menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tidak mengharapkan itu, Nabi bukan sosok yang gila hormat. Ini malaikat saja ketika melihat Nabi lewat santai. Wah, ini Muhammad, biarin dia lewat. Saya kan malaikat. Gitu ya. Dihukum sama Allah. Udah, kamu tidak pantas tinggal di langit. Pergi kamu ke bukit Qaf. Dipatah sayapnya. Biar enggak terbang lagi ke atas. Nangis, dia nangis. Untung malaikat Jibril
mau mampir mendekatinya. Akhirnya Jibril yang memintakan kepada Allah agar mengampuni dan memaafkan kesalahannya. Tuh, kalau Nabi dicaci dan dimaki, beliaunya enggak apa-apa. Tapi Tuhannya yang akan murka, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama di dalam pembacaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka di saat mahallul qiyam berdiri. Ya. Mereka berdiri karena merasa seakan-akan ruhani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Ya, walaupun kita tidak dapat melihatnya langsung dengan mata kepala kita, setidaknya ruh kita dapat merasakan itu. Kalau para aulia, para solehin, mungkin mereka langsung menyaksikan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pembacaan maulid sedang dilaksanakan. Tetapi orang-orang seperti kita yang penuh dengan hijab, yang tebal dengan tabir penghalang, mungkin tidak dapat menyaksikan. Mereka para aulia yang melihat jelas. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, syu'indana al-Mustafa hadir, Habibullahi khairul insani. Lihat, Nabi kita Al-Mustafa hadir di tengah-tengah kita, kekasih Allah sebaik-baik manusia. Hatrah ya rumdal a'yani, ada yang ngelihat enggak? Wahai kalian yang sakit mata. Kata Habib Ali Al-Habsyi, ada yang ngelihat enggak? Saya lihat. Kalian lihat enggak? Kasihan, kalian sedang sakit mata, kata Habib Ali Al-Habsyi. Ini mata kita nih sakit semua. Banyak beleknya. Belek ma'nawi. Ya. Belek dosa. Memandang yang haram. Mau melihat Nabi? Kadzab. Bohong. Ada orang habis memandang yang haram, udah gitu ngelihat Rasulullah. Kadzab. Bohong dia. Kalau ada orang ngaku ngelihat Nabi padahal baru saja ngelihat yang haram, bohong. Orang tidak akan bisa melihat wajah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara di matanya ada dosa dan maksiat. Begitu. Jadi mereka di dalam mahalul qiyam berdiri karena menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau beliau hadir ataupun tidak, yang jelas nama Nabi dibaca. Ya kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Ashraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husnik ma ra'aina fil iraqaini wasyami. Ya. Mahallul qiyam berdiri meresapi dan merasakan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Setidaknya nama beliau disebut lalu kita berdiri. Apa masalahnya? Sehingga ada sekelompok golongan yang mengatakan bid'ah. Kenapa? Emang ada larangannya baca salawat berdiri? Sehingga dikatakan bid'ah, haram, bahkan ada yang memonis sebagai syirik. Belajar dulu kamu, jangan sembarangan. Tradisi seperti ini sudah dilakukan oleh ulama jilan ba'da jil, dari generasi ke generasi. Kamu anak baru lahir kemarin mengatakan bid'ah, mengatakan syirik, mengatakan haram. Ini musibah. Emang ada larangannya apa? Baca salawat berdiri, zikir berdiri, mana larangannya? Justru di dalam Al-Qur'an Allah taala jelaskan, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim."
Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berduduk, bahkan dalam keadaan berbaring di atas lambung-lambung mereka. Enggak ada larangan zikir dalam keadaan berdiri. Justru Allah ceritakan para zakirin itu mereka berdiri zikrullah, duduk zikrullah, bahkan berbaring zikrullah. Emang salawat kepada Nabi bukan zikir apa? Orang banyak sekali anjurannya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, perintah Allah kepada orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah Allah. Siapa yang diperintahkan oleh Allah? Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang munafik. Kecuali kamu termasuk orang munafik. Iya, na'udzubillah. Orang-orang yang beriman diajak sama Allah untuk bersolawat kepada Nabi dan mengucap salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis juga banyak anjuran untuk solawat kepada Nabi. Nabi pernah bersabda, "Aktsiru minas salati 'alayya fil lailatil gharra wa fil yaumil azhar." Perbanyak daripada mengucap solawat atas saya di malam yang gemilang dan di siang yang terang benderang. Kapan malam yang gemilang bercahaya itu? Malam Jumat. Dan kapan siang yang terang benderang itu? Yaitu hari Jumat. Banyak sekali hadis-hadisnya. Kenapa? Karena salawat bahagian daripada zikir. Apa buktinya? Buktinya kalau kamu bersolawat kepada Nabi, pasti kamu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau paling tidak kamu mengucapkan sallallahu wasallama ala Sayyidina Muhammad. Tuh nama Allah disebut. Solawat itu isinya nama Allah, isinya solawat, salam, dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berselawat, nama Allah kita sebut Allahumma. Dan Allah Ta'ala mengatakan, Udhkuruni adhkurkum. Sebut aku akan sebut kamu. Ingat aku akan ingat kamu. Sehingga ketika seorang hamba berselawat kepada Nabi, dia akan mendapatkan dua keuntungan. Kenapa? Dan apa dua keuntungan ini? Pertama, dia disebut di hadratullah azza wa jalla. Kemudian keuntungan kedua apa? Dia disebut di hadratin muhammadiyah, di hadrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menyebut dua nama ini, Allahumma, nama Allah, salli ala sayyidina Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut di hadratil ilahiyah dan di hadratin nabawiyah, di hadapan Nabi, di hadapan Allah, berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan zikir-zikir lain. Kalau zikir-zikir lain, tasbih, kita hanya menyebut nama Allah. Ya bagus, mulia, tapi tidak disebut di hadapan Rasulullah karena di situ tidak ada nama Nabi Muhammadnya. Subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, nama Nabi Muhammadnya tidak ada. Bahkan di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada nama Nabi Muhammad di situ. Tapi bib, la ilaha illallah itu katanya Abdul Zikri. Iya betul. Ada hadisnya. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ada hadisnya. Nah, tapi kenapa kok salawat bisa menjadi istimewa? Tetap Abdul Zikri itu la ilaha illallah, tetapi ada kaidah. Qad yujadu fil fadil ma la yujadu fil mafdul ma la yujadu fil fadil. Terkadang ada kelebihan yang didapati di bawah yang terungguli dan tidak didapati daripada yang unggul. Begitu. Kadangkala di la ilaha illallah banyak sirnya, tapi ada sir yang ada di dalam selawat yang tidak ada di la ilaha illallah. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan la ilaha illallah.
Qad yujadu fil mafdul ma la yujadu fil fadil. Itu kaidah itu. Ya, begitu. Ada orang alim ya, orang alim, ahli nahu, ahli fikih. Ada orang yang tidak alim. Enggak ahli nahu, enggak ahli fikih. Tapi yang ahli nahu, ahli fikih enggak bisa berenang. Yang tidak alim tadi bisa berenang. Apakah orang yang tidak alim ini lebih mulia daripada yang alim tidak bisa berenang tadi? Kan tidak. Akhirnya ada cerita. Ketika orang ahli nahu ikut menumpang di sebuah kapal, dia jalan-jalan, akhirnya menuju ke arah depan kapal, dan di situ dia dapati ada seorang nahkoda sedang mengendalikan kapal. Kata ahli nahu, "Bapak, saya mau tanya, apa itu nahu? Sampean bisa ilmu nahu enggak?" "Enggak bisa." "Celaka sampean." Kaget dia. "Udah, terus aja." Akhirnya ada karang besar di depan mata. Nahkoda sudah tidak dapat lagi membanting setiran. Dia panggil ahli nahu tadi. "Sini kamu ahli nahu. Ada apa? Ada apa, Pak? Kamu bisa berenang enggak?" Kata ahli nahu, "Enggak bisa. Celaka kamu." "Kenapa, Pak?" "Ini sebentar lagi kapal kita menabrak karang besar nih. Bentar lagi kapal kita karam. Ayo, ayo kamu yang ahli nahu. Bisa berenang enggak?" "Enggak bisa. Celaka kamu," katanya. Dibalas sama dia. Subhanallah. Jadi begitu ya, kadangkala didapati di sesuatu yang mafdul, artinya yang mungkin di bawah, sesuatu yang tidak didapati di atas, yang mulia, yang lebih mulia begitu. Ada zikir yang lebih afdol daripada sholawat, tetapi kadangkala ada keistimewaan yang disebut di dalam sholawat, tetapi tidak ada di dalam zikir lain. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menganjurkan untuk umat yang hidup di akhir zaman, ya kita-kita ini, untuk jangan lupa mengamalkan tiga hal ini. Jangan sampai ditinggal tiga hal ini. Pertama, memperbanyak la ilaha illallah, karena itu akan menguatkan iman. Di dalam hadis Nabi pernah bersabda, "Jaddidu imanakum wa akthiru min qawli la ilaha illallah." Perbarui iman kalian dan perbanyak daripada mengucap la ilaha illallah. Berarti dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah, iman kita akan semakin tebal, akan semakin kuat. Apalagi di akhir zaman ini banyak orang-orang yang iman mereka sudah mulai melemah, melemah dan melemah, sadar ataupun tidak disadarinya. Lebih takut dengan penyakit daripada yang menciptakan penyakit. Lebih takut dengan bencana daripada yang mengirim bencana. Na'udzubillah. Iman kita di akhir zaman sedang diuji sama Allah. Makanya perbanyak la ilaha illallah, itu yang akan menguatkan iman kita. Dan istighfar, perbanyak istighfar. Nabi pernah bersabda, "Inni la astaghfirullaha fil yaumi 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah." Saya beristighfar kepada Allah dalam sehari itu 70 kali, kata Nabi. Dalam riwayat lain 100 kali. Istighfar dari apa? Orang Nabi itu maksum, tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Kok masih istighfar? Istighfar itu kan minta ampun dari dosa-dosa. Sejak kapan Nabi melakukan dosa? Nabi maksum, tapi beliau tetap beristighfar. Berapa kali? Sampai 100 kali. Kalau istighfarnya orang maksum yang tidak melakukan dosa 100 kali, kira-kira bagaimana istighfarnya kita yang berlumur dosa ini? Enggak cukup 100 kali. Walaupun alhamdulillah kita sehari itu beristighfar 100 kali, enggak cukup. Ya cukup, inti bukan Nabi. Nabi aja 100 kali. Kalau kita, tambahi 1 biji lagi nolnya. Ya, 1000 kali ya lebih besar. Itu istighfarnya orang yang tidak punya dosa itu.
Kemudian yang ketiga kata Imam Haddad adalah as-salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di dalam hadis, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat di antara kalian kelak denganku kedudukannya di hari kiamat adalah yang paling banyak di antara kalian mengucap salawat atasku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dunia ini ataupun di akhirat. Jalannya apa? Perbanyak untuk salawat dan salam kepada beliau. Kalau sudah dekat dengan Nabi, dari mana api neraka akan menyentuh kita? Berarti salawat amalan masuk surga. Iya, iyalah. Ente dekat sama Nabi, bisa api neraka mendekat sama ente? Dekat sama Nabi dengan berkat mengucap salawat dan salam kepada beliau. Jadi berlomba-lomba untuk memperbanyak mengucap salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Jangan hiraukan orang-orang yang mengatakan bid'ah. Jangan dengarkan mereka yang mengatakan syirik. Biarkan anjing menggonggong, badai akan berlalu. Jangan hiraukan itu. Iya, terus ucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Terus puji Nabi. Terus puji. Dengan pujian apapun, silahkan. Gak ada larangan. Asal jangan sampai menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilarang. La tutruni kama atratin nasara Ibnu Maryam. Nabi mengatakan jangan kalian puji, sanjung saya seperti orang Nasrani memuji dan menyanjung Nabi Isa bin Maryam. Apa sanjungan dan pujian Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam? Menjadikannya tuh Tuhan. Tapi kalau kalian memuji Nabi, tidak sampai seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa, boleh. Itu mafhum daripada hadis. Seakan-akan Nabi mengatakan, puji aku semau kalian, tapi jangan sampai seperti Nasrani memuji Nabi Isa. Itu makna hadis. Ini ada kricil-kricil, kriwil-kriwil apa kricil-kricil. Iya, oh nggak boleh bersolawat, baca syair puji Nabi. Tuh Nabi melarang, la tutruni, jangan puji aku. Eh bung, sambung hadisnya. Jangan sampai di situ. Ada lanjutannya itu, la tutruni. Apa lanjutannya? Kama atratin Nasara Ibnu Maryam. Itu yang dilarang. Kama atratin Nasara Ibnu Maryam, seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam, yaitu menjadikannya tuh Tuhan. Kalau tidak sampai seperti itu, silahkan puji aku, kata Nabi. Ada yang mengatakan anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau itu matahari. Engkau itu bulan purnama. Wah kurang. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Andai kata ada cahaya yang lebih terang dari matahari, tentu mereka para penyair akan menyebutkan sesuatu tersebut. Tapi enggak ada lagi sudah yang lebih jelas kelihatan di siang hari selain matahari, dan yang lebih jelas kelihatan di malam hari selain bulan purnama. Akhirnya penyair kehabisan kalimat untuk memuji Nabi. Enggak apa-apa, silahkan. Lalu mereka mengatakan anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silahkan. Ya. Wahkum bima syi'ta madhan wah takimi. Silahkan kamu memuji Nabi, tapi dengan bijak. Da mad da'at hun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta fihi madhan wah takimi. Tinggalkan sanjungan orang Nasrani kepada Nabi Isa menjadikannya Tuhan. Tapi selain itu, silahkan kalian puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semau kalian. Ada penyair mengatakan ara kulla madhin lin nabiyyi muqassira wa in balagal
musni alaihi wa akthara. Idallahu athna billadhi huwa ahluh alaihi fama miqdaru ma tamdahul wara. Kata penyair, aku melihat setiap bentuk pujian kepada Nabi itu selalu saja kurang, gak ada yang pas, kurang semua. Wa in balagal musni alaihi wa akthara, kendati pun si yang memuji ini sudah berlebihan dan sudah mencari kata-kata yang indah-indah, sudah banyak dia mengeluarkan segala kemampuannya, segala keindahan bahasa untuk memuji Nabi, masih kurang itu. Idzallahu athna billadhi huwa ahluh, apabila Allah sudah memuji sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan keahlian Nabi Muhammad dalam mendapatkan pujian itu, alaihi fama miqdaru ma tamdahul wara, apalah kira-kira nilainya pujian yang dilakukan oleh manusia. Allah memuji Nabi, ente gak mau memuji Nabi, siapa ente? Kapan Beb Allah memuji Nabi? Lu kapan? Ini enggak baca Quran apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau itu berada di atas tingkatan akhlak yang paling agung, paling mulia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dah, jangan dengarkan mereka-mereka yang mengatakan bid'ah, yang mengatakan macam-macam lah. Ya. Biarkan anjing menggonggong. Mereka anjing, oh, saya nggak bilang anjing, saya bilang biarkan anjing menggonggong. Ya. Jadi kalau di samping rumah ente ada anjing menggonggong, biarkan aja, dia berhenti juga nanti. Anda nggak bilang dia anjing kan? Enggak kan? Kan Anda bilang biarkan anjing menggonggong. Nggak nyebut dia anjing, bukan. Jangan salah paham ente. I'lam annahu warada anna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-salah, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang bab fadilat salat. Ini mukaddimah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini hampir semua mukaddimah dimulai dengan pujian kepada Nabi. Hampir semua babnya itu mukaddimahnya dimulai dengan pujian kepada Nabi dan fadilat bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya kandungan daripada bab yang ke-19 berkenaan dengan salat dan khusyuk di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan, mohon penjelasan mengenai pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ini sangat ada sangat erat hubungannya dengan perkataan Imam Syafi'i, ija'al adabaka daqiqan waja'al ilmaka milhan, atau sebaliknya, ija'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan, jadikanlah ilmumu laksana garam uyah, dan jadikan adabmu laksana tepung. Kalau kita mau bikin roti, mau bikin kue, adonannya itu lebih banyak tepungnya kan daripada garamnya. Iya kan begitu. Masa garamnya 1 liter apa 1 kilo ya, 1 kilo terus tepungnya 2 sendok. Apa itu? Bukan adonan itu. Ya, jadi tepungnya lebih banyak daripada garamnya. Artinya adab itu lebih dipegang daripada ilmu. Tapi ingat, yang perlu kita ketahui juga adalah ilmu itu apa, adab itu bahagian dari ilmu. Kita belajar adab sama belajar ilmu. Ini banyak yang salah paham ketika mereka mengatakan bahwa adab di atas ilmu, adab lebih diutamakan daripada ilmu, akhirnya nggak mau lagi dia nuntut ilmu. Ini yang sering saya ingatkan, bahwa
itu kalimat betul, tapi kamu jangan salah memahami. Justru orang yang tidak punya ilmu tidak bisa beradab. Bisa nggak orang jahil beradab? Mana ada. Nggak tahu sopan santun dia. Nggak punya ilmunya, gimana mau beradab? Iya kan? Orang jahil nggak bisa beradab. Kalau nggak ada ilmunya. Unda nyawa. Unda nih tahu lekam nyawa tuh bang. Unda nyawa. Pantas orang awam. Unda nyawa. Kalau orang beradab berilmu kan, ulun pian, aku ikam paling gak ada. Ini undanya dasar kada pernah belajarnya, kasihan. Kan gitu. Orang Banjar menyambat buta kakep kah? Itu kasihan. Gimana bisa beradab kalau ilmunya gak ada? Jadi ingat, kalimat itu jangan sampai menjadikan semangat kita kendor untuk menuntut ilmu. Akhirnya cukup diadab saja, ilmu tidak dituntut. Itu salah. Kenapa? Karena adab itu adalah ilmu juga. Tapi ilmu yang terpenting daripada ilmu-ilmu yang lain. Itu maksudnya. Jangan, makanya jangan memahami sendiri. Ini untung bertanya ini. Kalau nggak nanya, akhirnya nggak menuntut ilmu lagi dia. Apa? Beradab aja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi hati agar yakin untuk menikah dan bagaimana setelah menikah agar tetap bisa istiqomah di dalam ibadah ataupun menuntut ilmu, karena banyak di antara yang tidak bisa hadir dengan alasan sudah punya kesibukan dengan keluarganya, dalam kurung istri, suami, dan anak. Ya, bagaimana menyikapi hati agar yakin untuk menikah? Orang itu kalau ragu-ragu dianjurkan untuk istikharah. Ya, istikharah. Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istasyar. Tidak akan kecewa orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Istikharah itu musyawarah juga, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istisyarah musyawarah juga, tapi kepada makhluk, kepada guru kita. Ya. Jadi kita istikharah sama Allah, kemudian setelah itu minta pengarahan dan petunjuk, isyarat dari guru kita misalnya. Insyaallah kita akan mantap hati kita, mana yang terbaik untuk kita. Itu kiat untuk kita supaya yakin menentukan pilihan antara menikah atau tidak menikah. Adapun bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah, ya kita ketika hidup membujang masih belum banyak tanggungan, tidak terlalu penting jadwal itu. Iya, karena biasa orang bujang. Jadi jadwal itu tidak begitu penting. Ya walaupun penting tapi tidak seberapa penting. Tapi kalau kita sudah beristri, apalagi sudah punya anak, maka kita harus punya jadwal di rumah. Harus. Imam Ghazali menyuruh itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata beliau, jadikan bagi kamu waktu-waktu khusus, ini dikerjakan pada waktu ini dan itu dikerjakan pada waktu tertentu. Kemudian kamu disiplin dalam menjalankannya. Insya Allah segala sesuatu itu akan terukur dengan baik. Itu caranya begitu. Misalkan tahu kalau malam Ahad ada majelis ta'lim, ya di Musalla Al-Hidayah misalnya. Catat di dalam jadwal itu, malam Ahad hadir majelis ta'lim bersama istri tercinta. Misalnya kan enak gitu ya. Biar semangat hadirnya. Tulis di jadwal. Atau perempuan bersama suami tersayang. Kalau laki kan biasa mengucapkan cinta. Istri mengucapkan sayang sama suami. Cinta kasih sayang. Kan begitu. Ding-ding, apa jadwal kita malam ini? Kadang dulu banglah melihat. Oh, hadir majelis bersama suami tersayang. Kita tulakan ke majelis bang, eh? Hah? Kan enak begitu. Bikin jadwal, bikin jadwal. Insya Allah dengan begitu kita akan
bisa disiplin dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua istiqomah dalam menjalankan kebaikan, ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahlil qutri unta wa dhakar. Rabbana waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhza bil khair wa nukfa kulla shar. Rabbana waslih lana kulla shu'un wa aqirra birda minka al-uyun waqdi anna rabbana kulla al-duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullah taghshar mustafa man ilal haqti da'ana wal wafa بكتابٍ فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحمد يا حبيبي أحمد يا